Sebuah aksi percobaan perkosaan menimpa seorang penjaga konter HP di Kecamatan Bangil, Pasuruan, Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Belum sempat melancarkan aksinya, pelaku keburu kepergok warga dan digebuki beramai-ramai. Dalam video yang diunggah oleh akun @devina_jasmine_wijaya_1, tampak warga mencoba mendobrak pintu kamar mandi. Dari informasi unggahan disebutkan, pelaku aksi bejat bernama Ilmi 19 tahun, sedangkan korban berinisial NZ 23 tahun. Pelaku saat itu berusaha memperkosa korban yang hendak salat duhur. Saat korban memasuki kamar mandi, saat itulah pelaku melakukan aksinya. Korban lantas berteriak minta tolong warga sekitar. Sehingga belum sempat memperkosa korban, pelaku diamankan warga. Kapolsek Bangil Kompol Indro Susetio mengatakan, percobaan pemerkosaan tersebut dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Namun demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Masih kami periksa terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, kata Indro. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Mapolsek Bangil. Nantinya, jika sudah terang benderang kasus ini akan dilimpahkan ke unit PPA Polres Pasuruan. Kalau sudah jelas pemerkosaan, akan kami serahkan ke PPA Polres, kata Indro.